Olha a esposa, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão. Ok guys, come back to my channel, Senira Jambo. Jangan lupa komen, like, and subscribe, yeah. Kali ini kita mau potong rambut gondrong. Stylistnya langsung yang punya channel Om Erwan Jailani. Nah guys, di kali ini kita akan memotong rambut gondrong. Dan jangan di skip-skip ya, agar tidak salah paham dan terserap ilmunya. Kita potong. Nah guys, langsung kita potong sesuai dengan request pelanggan. Batas mana harus kita potong? Ini kita potong minimal sekitaran 5 jari guys. Dipotong ini yaitu ada rumusnya. Rumusnya adalah lihat di video kita. Trik ini saya berikan adalah trik ala kadar. Trik ala kadar ini bisa Anda gunakan jika kalian bekerja di barbershop dan tak sengaja bertemu dengan rambut gondrong tetapi dia ingin pendek segi. Anda bisa gunakan trik yang saya berikan ini. Semoga bermanfaat. Kita main canggali ya. Oh iya. Supaya dia rata. Butuh waktu berapa lama, Pak? Butuh waktu sekitaran 30 menitan. 30 menitan beres ya Pak? Beres. Jadi untuk bawahnya ini kita gunting zigzag. Oh ya, lihat dikit Pak. Agar tidak terlalu bercabang ya. Oh seperti itu. Iya. Ini pengerjaannya minimal 30 menitan lah. Ini ya. Itu agar nggak bercabang ya Pak? Iya, kan? Apa? Agar tidak terlalu kaku. Oh. Rambutnya tidak terlalu kaku, agar dia tidak terlalu patah. Oke, di bagian kiri kanan sudah selesai ya Pak? Sudah hampir rata. 75%? 75% belum kayaknya. Oh, belum ya? Karena rambut panjang ini harus rada ekstra. Karena kiri kanannya kita harus samakan. Iya Pak. Ini yang bagian luarnya ya Pak? Zigzag ini begini. Itu rambutnya bagian dalamnya ya Pak? Ya, ini bagian karena kita mengambil patokannya yaitu bagian kiri kanan terlebih dahulu. Oh ya Pak. Yo guys, sesudahnya kiri kanan terlebih dahulu, kiri kanan harus kita samakan dan di bagian yang ini yaitu di belakangnya. Di belakangnya ini kita gunting yaitu di tengahnya terlebih dahulu. Kita lihat patokannya tengah terlebih dahulu. Dan kita potong, bisa dilihat sendiri mana yang belum merata guys. Untuk memotong rambut panjang ini tidak harus sembarangan dipotong guys. Jika kita potong tidak memakai rumus, nanti untuk kepanjangannya tidak bakal seimbang guys.
di bagian dalam dan luarnya. Jika kita potong dengan cara sembarang, tidak akan bisa ketemu panjangnya. Di bagian dalamnya ini kita tipiskan. Nah, untuk di bagian dalamnya ini, yaitu kita gunakan gunting potong dan kita angkat terlebih dahulu supaya mengurangi volume-volume dari ketebalan terlalu menumpuk untuk di bagian dalamnya ini, guys. Trik yang kedua lagi kita ambil lagi. Ini, ini bagian-bagian rambut. Nah, bagian luar ini. Luar yang tadi kita kan dalam. Ya. Patokannya bagian dalam. Nah, untuk ini kita uraikan sedikit demi sedikit agar terlihat mana yang masih panjang dan yang rata. Ya, Pak. Untuk bagian luarnya kita mainkan. Ini kan nampak nih? Ya, nampak, yang Pak. Enggak rata? Ya, Pak. Nah. Ini nampak lagi ya? Iya, nampak, Pak, nampak. Oke, ini yang berlebih ya? Iya, berlebih, Pak. Potong lagi. Oke, kita langsungkan lagi menggunakan gunting dengan teknik yaitu ala padang. Teknik-teknik yang saya potong ini saya berikan namanya teknik ala kadar. Dengan nama ala kadar ini adalah kita tidak terduga akan memotong rambut segi pendek untuk di barbershop, guys. Dan rumus-rumus trik ala kadar ini bisa Anda terapkan jika bertemu langsung dengan customer rambut panjang yang tidak terduga, guys. Ini masih ada tahapnya lagi, step-stepnya. Jika potong panjang begini, dia tidak bisa langsung kita potong sekaligus miring-miring. Karena dia mereng-mereng, Mak. Berarti andam kita. Pihak kiri kanan yang bawah mereng, yang dalamnya mereng. Jadi mulainya dari bagian dalam ya, Pak? Mulai bagian dalam. R. Oke. Usahakan rambut bagian luarnya lebih panjang sedikit daripada rambut bagian dalamnya. Sisakan sedikit ini. Nah, untuk bagian ini kita uraikan sejenak. Ya. Bisa dilihat ya, yang bisa. Panjang yang. Ya, ini masih panjang ya. Masih panjang. Nah, minimal rambut bagian luarnya ini panjang sedikit mili daripada rambut bagian dalamnya, guys. Ini teknik segitiga. Oh ya. Berarti dari sudut ke sudut ya, Pak? Segitiga. Itu segitiga. Ya. Nampak begini kan? Bagi luar. Iya.
Nah, untuk yang terakhir yaitu kita zigzag untuk di bagian bawahnya, ujung-ujungnya guys, agar tidak terlalu kaku rambutnya. Gunanya sasak ini untuk agar rambutnya tidak terlalu patah di bagian bawahnya, agar dia nampak zigzag, terlalu bercabang. Dia nampak yang masih panjang.